Datang nih di pedetan-pedetan. Kita coba menuju ke truk ya. Ini ada truk-truk datang, juga ada Mas Revan Dulan Kandang yang sudah datang. Astaga, itu ada sapi kok. Geletak itu. Malam pegadang Mas. Iya. Sepertinya geletak ya itu. Kecepet koncone, astaga. Waduh. Moga-moga tidak kembung ya. Takutnya kalau kembung. Sapi Malbor super ini. Pedetan. Mantap-mantap ya. Kita coba lihat penurunannya. Semoga ini sapinya sepertinya enggak apa-apa itu. Cuma kecepet aja itu enggak bisa bangun. Banyak sekali ya, ini sekitar bawa berapa itu? 10 15 ekor, sekitar 15 ekor. Ramai sekali ini pedetan-pedetan ada berdatangan. Yang ini putih ini bagus ya, warnanya bagus sekali ini. Ini yang keluar nih, warnanya bagus ya. Nah ini yang waduh belum bangun, kita coba bantu naikkan. Belum mau bangun. Doa ini. Oh ya. Oh. Mantap ya. Kali ini kalau nggak pakai doa nggak bisa ini. Mantap ya tulangannya. Tulangannya mantap. Sapi Malbor ya. Mantap sekali. Ayo. Ula, sapi ini ngantuk. Kayak griyong itu nasi mana? Neng jalan no. Sapi ini gelitak. Gak mau bangun, ini udah sampai di pasar Jelok. Mungkin kembung atau gimana ini, coba ini lagi dicarikan lombok ya, dan katanya biar bisa bangun. Waduh, dikasih lombok pedes. Keng, griyop paras woy. Lagi. Siram banyu kan? Ya siram. Sirati. Kamar mandi loh. Kamar mandi kong, tapi kong.
Winian piro iki? Ini coba dicari air, berarti siram biar bangun. Yuk bangun teh. Ini dicarikan air mungkin kepanasan ya. Nah, yuk bangun leh. Kumpi air tipatin leh. Siap-siap. Oh. Malah segeren nih kok tidur sih. Wah, ini alat mangkuk mantok saya. Mantar mujakno mas, mantar mujakno, mantar mujakno. Gelondor malah nih, aduh. Jakno, terus cepet. Waduh, aduh. Mantar mujakno. Betul. Sik le, ati-ati le. Oh, nah, wis mantep koyo. Gelondor. Lagi di putar mana ya? Di putar nih. Ini dikasih air lagi yang kedua kalinya. Belum bisa bangun juga, diminumkan. Mungkin kehausan ya. Belum mau bangun juga. Coba diundurkan, mau diturunkan. Hei. Coba mau diturunkan. Sampun no. Terjadi lagi nih, sapi geletak lagi. Super jumbo dari Pasar Jelok Boyolali. Ya ini sapinya terpaksa mau dibawa pulang saja ini. Gak mau bangun ya, tetepan. Dikasih apa aja tadi tetep gak bangun. Kayaknya sapinya memang lagi masuk angin ya ini. Tahu mungkin gak mau dijual sapinya. Oke teman-teman, akhirnya dibawa pulang ya. Oke, dadah sapi, semoga cepat sembuh. Dan terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.